isak daman cuma dapat anu ya anaknya ya. Ya. Gimana berita sana? Oh, belum dapat. Nah, berarti isak daman memimpin hari ini lagi ya. Ya sungguh pun ini anaknya ya, mungkin isak daman lepas ya ini. Isak daman bersih-bersih bulunya ya. Ya lalu ya. Oke, oke. Yuk, 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 yuk. Oke. Ini anaknya, kita mau bersihkan dulu bulunya. Ini sebentar kita lepas ya, takut mamanya mencari. Bersihkan bulunya, nanti mamanya heran kenapa ini bulu anakku nih kotor pada geta-geta nih. Nggak tahu ini sudah diselamatkan sama isak damannya. Anaknya ya buangan ya, kasihan. Kita lestarikan untuk anak cucu nanti ya, di mereka mengembangkan nanti burungnya sudah tidak ada punah ya di isak daman. Kemudian mungkin ini saudara yang kemarin yang isak daman lepas itu ya, kayaknya masih menyusu nih. Nah, kita bersihkan hari ini. Hari Selasa tanggal 22 ya. Ya, lagi-lagi bisa menonton ibarat yang melintas sama anaknya. Kayaknya ya, anaknya ya. Bentar kau lepas ya. Kembali sama orang tuamu menyusu kau nanti kalau sudah sampai ini kau haus ini. Sayang bisa ya. Kita bersihkan bulunya lah. Nanti mamanya heran ngapa nih anaknya pada sudah ekornya dicabut ya. Ini buat betina lagi, betina ya. Dia punya bulu buntut yang merah itu agak kabur ya, buram. Ini namanya betina, apalagi sayang ini enggak boleh dia. Harus dilepas, dilestarikan, bisa berkembang biak lagi. Nanti anaknya besak daman yang ambil lagi yang jantan tapi ya, kalau betina dikasih lepas ini betina nih. Ini ya buktinya nih. Perbedaan betina dan jantan itu kelihatan dari bulu ekornya ya, yang merah itu ya, yang ada kelihatan merah ini kabur sekali, buram. Kalau yang jantan itu biarpun dianakan dia merahnya menyala ya, merahnya menyala, ini kabur, buram. Ini menyata bahwa itu burung serenditnya atau triposnya betina atau bahasa Kamerun Pagon denando ya, yang punya produksi ya. Kalau yang jantan itu tidak seberapa ya. Ya ini yang sayang, kita harus tarikan ini betina ya. Ini dua kalinya besak daman mendapat ya anakan buangan ya, baru betina lagi, betina ya. Nah, ini beda ini ya, nih buram sekali ya merahnya nih. Kalau yang jantan itu biarpun dia anakan dia pasti merah ya. Ini ya, semoga dia nanti ini kembali menyusu sama mamanya ya. Hari ini Selasa tanggal 22 bulan 9 2020 ya. Isak daman berhasil ya. Ini ada suara ya, ini ada suara nih kecil lagi. Oh, semoga aja besok daman dapat yang jantan atau yang tanda yang selalu diburu besak damannya ya. Kalau begitu kena sayang kop anu ya, minumannya habis ya, tumpah ya. Ini untuk membuktikan saja lagi ya, bahwa besak daman itu selalu jalan pasti dapat ya, walaupun itu anakan ya, tapi yang penting kita dapat. Oke, ah batal juga ya. Nah, kita lepaskan ya. Oke ya, ini lepas ya. Nah, kembalilah engkau kepada orang tuamu. Setelah itu 4 tahun kemudian punya keturunan, baru bisa kita sandra lagi anaknya. Oke, terbang ya. Nah, terbang ya, kesian. Ya, oke lah, terbang. Nah, ini kesian. Terbang kelas cari lagi itulah mamamu ya. Nah, kesian. Sudah kita bersihkan belum ya. Selamat jalan ya. Semoga jumpa sama mamamu ya. Ceritakan saja
Bisa Kedaman telah meloloskan diri mah. Ya, ya alhamdulillah. Ya, itu. Ya, oke. Makasih. Nah, ini Bisa Kedamannya. Oke. Makasih.